Armada jet tempur F-16 TNI AU tiba di Pekanbaru dan Angkatan Udara AS akan kerahkan pesawat serupa. Dilansir dari laman berita surya.co.id, armada jet tempur F-16 TNI AU sudah tiba di Pekanbaru, Riau. Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF juga akan mengerahkan pesawat serupa ke lokasi yang sama. Diketahui, TNI AU dan USAF tengah mengerahkan jet tempur F-16 mereka dalam latihan perang, COPWES 2021. Kuat nih suaranya. Kedatangan burung-burung besi yang dipimpin Komandan Skadut 3 Letkol Pen Agus Dwia untuk mengikuti latihan bersama Latma antara TNI AU dan USAF di COPWES 2021. Para Fighter Skadut 3 selanjutnya bergabung dengan Fighter Skadut 16 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Sementara USAF mengerahkan satu flight F-16 dari 13 Squadron. COPWES 2021 merupakan ajang latihan awak pesawat tempur F-16 Indonesia TNI AU dan Amerika Serikat USAF yang digelar tiap 2 tahun di Indonesia. COPWEA 2021 akan digelar selama 2 minggu. Para Fighter Skadut 3 selanjutnya bergabung dengan Fighter Skadut 16 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Sementara USAF mengerahkan satu flight F-16 dari 13 Squadron. Ini merupakan ajang latihan awak pesawat tempur F-16 Indonesia TNI AU dan Amerika Serikat USAF yang digelar tiap 2 tahun di Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF mengerahkan pesawat tempur F-16 ke Indonesia. Pihak TNI AU juga menyiapkan pesawat serupa. Latihan bersama dengan Sandi COPWES 2021 melibatkan sejumlah pesawat tempur F-16 dari kedua negara. Hari ini sejumlah personel dan peralatan USAF sudah mulai berdatangan di Lanut Rusmin Nurjadin. Sementara untuk pesawat F-16 akan segera tiba dalam beberapa hari ke depan, dan diagendakan latihan bersama ini akan dibuka secara resmi pada hari Senin mendatang tanggal 14 Juni tahun 2021, ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Kadis Penau, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah. Ia menjelaskan, latihan bersama COPWES 2021 merupakan ajang latihan pertempuran udara menggunakan pesawat tempur F-16. Selain itu, agenda ini juga sekaligus untuk menambah ilmu pengetahuan hingga wawasan. Dan saling berbagi pengalaman antar personel penerbang dan teknisi pesawat tempur F-16 kedua Angkatan Udara, kata Indan. Dia macam munculnya ya. Selain bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalitas personel kedua Angkatan Udara, latihan bersama ini juga menjadi ajang dalam meningkatkan kerjasama militer antara kedua negara, khususnya TNI AU dan USAF. Kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 termasuk para personel dari USAF melaksanakan isolasi sebelum melaksanakan latihan, imbu dia. Melansir dari Wikipedia, F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur multiperan supersonik yang dikembangkan oleh perusahaan General Dynamics lalu kemudian diakuisisi oleh Lockheed Martin untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini awalnya dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara namun akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multiperan yang sangat populer.
Kemampuan F-16 untuk bisa dipakai untuk segala macam misi inilah yang membuatnya sangat sukses di pasar ekspor, dan dipakai oleh 24 negara selain Amerika Serikat. Pesawat ini sangat populer di mata internasional dan telah digunakan oleh 25 angkatan udara di seluruh dunia. Dia macam muncul je ya. F-16 sendiri dikenal memiliki kemampuan tempur di udara yang sangat baik. Dengan inovasi seperti tutup kokpit tanpa bingkai yang memperjelas penglihatan, gagang pengendali samping untuk memudahkan kontrol pada kecepatan tinggi, dan kursi kokpit yang dirancang untuk mengurangi efek G-force pada pilot. Pesawat ini juga merupakan pesawat tempur pertama yang dibuat untuk menahan daya belokan pada percepatan 9 gram. F-16 mempunyai senapan M61 Vulcan pada bagian dalam badan pesawat serta 11 lokasi pylon untuk menggotong senjata dan peralatan misi lainnya. Nama resmi dari F-16 sendiri ialah Fighting Falcon. Tetapi, Viper lebih umum digunakan oleh kru darat dan pilot-pilot pesawat tersebut, karena kemiripan bentuknya dengan ular Viperidae dan Starfighter Colonial Viper dari acara TV Battlestar Galactica.